Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial cara menyembunyikan album foto di Facebook. Nah, buat teman-teman yang foto-foto Facebook yang lama-lamanya itu kurang bagus atau mungkin gak berhijab, kalian bisa menyembunyikannya aja ya agar gak dilihat sama orang lain. Nah, untuk caranya mudah banget. Di sini teman-teman bisa menggunakan Facebook seluler, Facebook Lite ataupun Facebook yang login melalui Chrome ataupun Google ya guys. Oke, di sini aku menggunakan Facebook seluler. Dan langsung aja kita masuk ke bagian profil, lalu pilih di bagian foto. Nah, untuk informasi, kalau album yang kita sembunyikan itu hanya berlaku untuk album yang kita bikin ya teman-teman. Seperti foto profil, foto sampul, video, ataupun foto yang ditandai ke kita itu nggak bisa kita sembunyikan. Nah, misalkan aku mau menyembunyikan album foto aku yang ini pas aku SMP. Itu caranya kalian tinggal klik aja yang titik 3 yang aku kasih panah. Lalu klik di bagian edit. Lalu kalian pilih privasinya yang teman dari teman itu, kita ubah menjadi hanya saya. Lalu kita kembali. Dan kita klik yang selesai. Udah deh, jadi album foto ini tuh hanya bisa dilihat oleh aku ya, orang lain gak bisa lagi melihatnya. Nah, gimana kak kalau misalkan foto profil atau foto sampul ada yang foto-foto yang gak pengen aku lihat ke orang lain? Itu caranya teman-teman tinggal masuk aja ke album foto profil atau foto sampulnya. Misalkan foto ini, kalian bisa ubah privasinya ya. Caranya tuh kalian klik titik 3 lalu klik di bagian edit privasi. Kalian ubah menjadi hanya saya, maka foto yang satu ini bakalan gak bisa dilihat sama orang lain. Jadi kayak gitu ya teman-teman, albumnya gak bisa kita sembunyikan, hanya fotonya aja yang bisa kita sembunyikan. Oke teman-teman, itu dia caranya menyembunyikan foto atau album di Facebook. Buat teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen aja di kolom komentar. Thanks for watching and see you in the next video, bye-bye.